Oke, selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan beritahukan yaitu pengetahuan yaitu gimana caranya bandrek untuk dinamo starter pada Ninja 250 ya rekan-rekan. Mungkin ada yang belum tahu, Ninja 250 yang injeksi ini kan dinamonya kan mahal. Jadi untuk alternatifnya itu kita bisa bandrek dengan dinamo lain ya. Untuk jenis dinamonya itu apa itu bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Ini adalah penampakan dinamonya ya rekan-rekan. Tapi kita harus modifikasi dulu modelnya kayak gini biar bisa dipasang pada dudukannya itu ya rekan-rekan. Karena ini adalah alternatif murah ya, tidak sampai 200, tapi kalau beli yang ori kan hampir 1 jutaan. Oke ya, semoga bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.